عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. Daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah daripada kalangan umatku orang yang tidak menghormati golongan yang lebih tua, tidak mengasihani golongan yang lebih muda, dan tidak mengetahui haknya terhadap golongan berilmu. Riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Lahad Datu 107.3 FM. 20 tiket untuk dimenangi pemenang bertuah di Radio IKIM sertai kuis konsert Saujana 25 menerusi slot aspirasi 101 bersama DJ Syafiq Saleh bermula 13 Februari ini. Teka lirik lagu Saujana dan menangi 2 tiket menyaksikan persembahan Saujana dengan penampilan khas Orkestra Tradisional Malaysia bersama Nazri Johani, Aula, Andika dan Ustaz Nabil di ZEP Kuala Lumpur pada 5 Mac 2023 jam 8.30 malam. Untuk pembelian secara online, layari laman web tiket rasmi konsert Saujana 25 di www.tiketuyo.com.my. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10 hingga 1 hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Wal-Akhiru, Khatimul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Bagai bintang, bintang bersinar di malam indah. Bahagia, sejahtera hati pengembara. Begitulah ibaratnya Rasul-Rasul kita menyeru manusia kepada Allah Yang Maha Esa. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Wal-Akhiru, Khatimul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Marilah kita contohi mereka, telusuri langkah para anbiya. Ayulah kita teladani bersama, mengikuti jejak Rasul-Rasul kita. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Wal-Akhiru, Khatimul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Wal-Akhiru, Khatimul Anbiya. Al-Mustafa.
mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami, syukur Alhamdulillah. Saya Syafiq terus teman-temankan anda. Untuk pertemuan kita berikutnya, nak bersama dengarkan lagi perkongsian ilmu menerusi rancangan Tadabur, di mana anda boleh sama-sama tonton sekarang di YouTube IKIM Media dan juga di Facebook saya Syafiq Saleh. Layari saya di Facebook dan kita boleh sama-sama ikuti dengarkan rancangan Tadabur ini. Okey, seperti biasa kita nak teruskan lagi perkongsian ini bersama-sama dengan tetamu kita yang dah pun bersedia di dalam talian kita ketika ini. Tak lain tak bukan, kita nak bersama mendengarkan perkongsian Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syafiq di sana. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, terima kasih. Syukur. Sehat suaranya, sehat badannya, kurang sehat lidahnya. Tak apa Ustaz, kita doakanlah ya Ustaz. Semoga ya, terus dikurniakan dengan ya, kesihatan yang sentiasa baik untuk Ustaz, insyaAllah Ustaz. Allahumma amin. Amin, amin, amin. Okey, dan Ustaz jom kita nak teruskan lagi untuk perkongsian kita selanjutnya Ustaz. Nak dengarkan berkaitan dengan kita nak belajar Tadabur Surah Al-Kahfi dan fokus kita dalam kisah Zulqarnain menuju timur menerusi ayat 89 hingga ayat 91. Dan kita buka di halaman Al-Quran kita di halaman 303. Ustaz, di awal ni jom Ustaz kita mulakan menerusi perkongsian Tadabur dalam Surah Al-Kahfi ini. Silakan. Terima kasih kepada DJ Syafiq penerbit untuk segmen Tadabur. Terima kasih kepada seluruh yang mendengar setia di IKIM pada setiap hari Jumaat di waktu pagi yang diberkati pada Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Terima kasih kepada menonton semua dan sedar pejam celik. Kita bukan sekadar semakin menuju penghujung Surah Al-Kahfi, tetapi kita sedang melangkah menghampiri Ramadan Al-Mubarak. Kita memasuki Syaban dan pada hari ini saya nak membantu ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-puan semua untuk lebih menghargai apa yang kita baca pada setiap hari Jumaat. Dan di antara yang kita baca daripada awal hingga ke hujung Surah Al-Kahfi, Surah 110 ayat ini adalah cerita perjalanan Zulqarnain. Dan kali ini kita nak fokus kepada perjalanan Zulqarnain ke tempat terbit matahari, ataupun saya namakan Zulqarnain menuju ke timur. Jadi kalau kita perhatikan, cerita ini mendapat liputan sebanyak 3 ayat, iaitulah pada ayat 89, ayat 90 dan ayat 91, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, thumma atba'a sababa. Kemudian Zulqarnain meneruskan perjalanan menurut jalan yang selanjutnya diilhamkan Tuhan, hatta idza balagha matla' asy-syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Sehinggalah Zulqarnain sampai di satu daerah yang matahari sedang terbit. Lalu ia mendapati matahari ini terbit kepada sebuah kaum yang mana mereka dengan cahaya matahari tersebut tidak ada sebarang perlindungan. Kadzalik wa qad ahatana bima ladayhi khubra. Demikianlah perihal Zulqarnain. Dan sesungguhnya kami yang mengetahui secara meliputi, secara menyeluruh akan segala apa yang berlaku kepadanya. Tuan-puan sekalian, pada sesi yang lepas kita telah dibawa kepada melihat cerita Zulqarnain di tempat terbenam matahari. Telah saya kongsikan kepada anda bagaimana kezaliman yang berlaku, yang dilakukan oleh penduduk di hentian pertama yang Zulqarnain tuju. Itu tempat terbenam matahari. So dalam suasana kegelapan itu, penduduk di sana melakukan kezaliman. Tetapi hentian yang kedua, sebaliknya matahari terbit. So cahaya terang menerang, terang benderang menyinari mereka. Dan penduduk di sini seumpama tidak ada sebarang perlindungan antara cahaya yang terang benderang itu dengan mereka yang berada di situ. Jadi kalau kita perhatikan, nampak macam singkat sangat cerita di hentian yang kedua. Persembahan
cerita di henten yang kedua ini seperti tidak banyak babak yang mendebarkan. Kalau dibandingkan dengan henten pertama, dengan henten ketiga nanti, kita akan mendapati henten kedua ini seperti tidak banyak cerita yang kita boleh expect. Sebab Allah Ta'ala hanya menyebut, penduduk di situ dengan cahaya matahari tidak ada sebarang perlindungan. Tetapi kita tidak diberitahu apa Zulkarnain buat kepada penduduk ini. Kalau hentian pertama dan nanti hentian ketiga, hentian terakhir, Allah akan menyebutkan apa Zulkarnain buat. Macam mana dia respon kepada penduduk di situ. Hentian pertama beliau menegakkan keadilan. Hentian kedua nanti beliau bina tembok untuk mengatasi Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi di hentian yang kedua ini, kelihatannya tidak ada sebarang rakaman kepada aksi Zulkarnain kepada penduduk di situ. Yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala beritahu adalah penduduk di situ dengan cahaya matahari tidak ada sebarang perlindungan. Lalu kita belajar sesuatu di sini sebenarnya. Allah Subhanahu Wa Taala maha karya, maha seni, maha kreatif dalam menceritakan sesuatu cerita daripada masa lampau untuk faedah membangunkan keimanan kita semua. Jadi saya dapat simpulkan sekurang-kurangnya ada 5 pelajaran yang mesti saudara-saudari tuan-puan semua perolehi. Ya, dan saya buat 5K untuk memudahkan anda ingat. Number 1. Okey, number 1. Kembalikan ilmumu kepada Allah. Kenapa penting mengembalikan ilmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab begini. Hentian kedua memang mencabar sebenarnya. Sebab apa? Hentian kedua ini datang selepas hentian pertama yang ada cerita terperinci. Maka anda menjangkakan, Ustaz Syafiq, saya mesti menjangkakan bahawasanya kalau hentian pertama lebih, kalau hentian pertama dah ada cerita, hentian kedua mesti cerita lebih panjang lebar. Sebagaimana hentian ketiga ceritanya panjang sangat kerana penuh dengan dialog dan babak-babak mendebarkan. Tetapi flow ini seperti tidak berlaku. Hentian pertama ceritanya ada, hentian ketiga ceritanya lebih panjang lebar, hentian kedua seperti Allah Subhanahu Wa Taala mendiamkan, menyembunyikan banyak perkara. Lalu kita yang dah biasa dengan cerita sejarah, menonton filem-filem, kalau dah season 2, hentian kedua, selepas hentian pertama season 1, kita boleh jangkakan bahawasanya mesti ada banyak cerita. Zulkarnain mesti melakukan sesuatu di situ. Tetapi, tak ada. Tak ada sebarang respon Zulkarnain dirakamkan Al-Quran. Jadi, hentian kedua ini kelihatan sama dengan hentian kedua Nabi Musa dengan Nabi Khadir, kalau anda semua masih ingat. Di mana di hentian yang kedua, Nabi Musa melihat seorang kanak-kanak dibunuh oleh Nabi Allah Khadir alaihi salam. Dan Nabi Musa mahukan penjelasan. Kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Saya mahukan pencerahan. Tetapi Nabi Khadir, sudah, aku tidak akan jelaskan kepada kamu. Bukankah aku sudah berkata kepada kamu, nanti, sabar sedikit. Jadi bayangkan diri anda di tempat Nabi Musa yang mahukan penjelasan. Ini bukan perkara main-main. Ini soal nyawa kanak-kanak. Tiba-tiba, you didn't say any word. Kamu tidak sebut walau sepatah. Kita pasti kecewa. Kita pasti tertanya-tanya, kenapa tak ada penjelasan? Saya mahukan perincian. Saya mahukan penjelasan. Sama dengan hentian kedua Zulkarnain sekarang. Saya mahukan perincian. Mesti dia buat sesuatu kepada penduduk di sini. Dia mesti, bala tenteranya mesti melakukan sesuatu. Mesti dia menegakkan keadilan ataupun memberikan makan minum dan seumpama dengannya. Tapi tak ada sebarang perincian. Maka apa kita belajar? Kita belajar bahawasanya ada situasi tertentu. Kita memang dilatih oleh Allah, dididik oleh Allah untuk berkata wallahu a'lam. Hentian pertama ada ceritanya, hentian ketiga panjang lebar ceritanya, tetapi ramai orang ketika bercerita tentang ghaibiyat,
perkara yang mereka tidak lihat. Bercerita tentang masa lampau yang mereka tidak hidup pada waktu itu. Mereka terlupa untuk bercakap di hujung bicara dengan Wallahu A'lam. Seolah-olah mereka tahu serba-serbi. Surah Al-Kahfi, antara tema penting yang menyebabkan ia diturunkan Allah untuk mendidik kaum muslimin, ada beberapa perkara yang kamu tidak tahu perinciannya. Jangan memandai-mandai, membuat ulasan. Jangan mendahulukan Allah dan Rasulnya. Kalau Allah tidak detailkan tentang Zulkarnain di hentian kedua, kalau tidak ada sebarang hadis Nabi SAW memperincikan hentian kedua, awak nak bercakap tentang hentian kedua, hendaklah berlapik dan hendaklah mengembalikan apa jua kajian dan penemuan awak dengan sebutan lafaz Wallahu Alam. Ini pandangan saya, ini kajian saya. Ramai para ulama sebenarnya memberikan komen tentang macam mana Zulkarnain respon kepada penduduk yang tidak dapat dipelihara daripada terik cahaya matahari ini. Tetapi para ulama punya adab yang tinggi. Mereka kata, ini pandangan kami buat masa ini. Kemungkinan di masa depan pandangan kami berubah. Ini apa yang kami dengar setakat ini. Ini apa yang berlega dan viral pada zaman kami. So kami titipkan di dalam kitab tafsir kami. Tetapi mereka akhiri dengan, sebenarnya hanya Allah yang lebih mengetahui. Subhanallah. Ini akhlak mengembalikan ilmu kepada Allah. Yang kedua, kisah yang kedua memang ada kaitan dengan kisah yang pertama. Kisah-kisah Al-Quran adalah kisah yang mendidik tauhid. Okey. Apa maksud kisah Quran, kisah tauhid? Ini mengajar kita kisah Quran bukan tujuan untuk kita bangga dan obses dengan tokoh-tokoh yang dipaparkan. Tuan-puan, segelintir manusia bila mereka dapat melihat kehebatan tokoh-tokoh tertentu, mereka jadi obses sehingga tahap menyembah tokoh tersebut. Lihat sahaja apa yang berlaku kepada Nabi Allah Isa ibnu Maryam. Lihat sahaja apa yang diperlakukan Nasrani kepada pemuda Al-Kahfi. Lihat sahaja apa yang dilakukan Yahudi kepada Uzair, Nabi Uzair. Al-Quran merakamkan berlakunya orang-orang soleh ini kerana cerita mereka viral, ditokok tambah perkara yang tidak pun berlaku kepada mereka. Memang mereka diberikan Allah karamah, mereka diberikan Allah mu'jizat, seperti lima orang soleh pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, sebelum Nabi Nuh diutuskan. Mereka memang dikurniakan karamah. Ini yang tertulis dalam cerita-cerita biografi penglipulara yang disampaikan dari generasi ke generasi. Tetapi yang jadi masalahnya adalah penglipulara di tengah jalan mula menokok nambah untuk menunjukkan mereka superhero, superhuman. Mereka sudah tidak lagi berlapik pada menyatakan sebenarnya diorang ni orang biasa. Allah yang memberikan mereka sesuatu yang menyebabkan mereka kelihatan sahaja luar biasa. Yang perlu disembah adalah Allah, bukannya tokoh-tokoh ini. Tetapi cerita itu kekadang tidak sampai kepada Nasrani. Sengaja dipadamkan sehingga mereka memutuskan untuk menyembah makhluk Allah, manusia yang Allah Ta'ala cipta. Sebab itu, ini yang penting. Sebab itu Ustaz Syafiq, kisah-kisah Quran, lihat sahaja hentian kedua, Allah sengaja tak cerita detail tau tentang Zulkarnain. Sebab apa? Allah Ta'ala nak ajar kita, kebanyakan pendekatan yang diambil oleh penulis-penulis sejarah, bila terlalu highlightkan, terlalu fokus kepada kehebatan, kepribadian, keagungan, perincian tentang dia punya legacy, bila terlalu terperinci, bila semua benda engkau nak sembang, bila semua perkara engkau nak utarakan, kesannya adalah boleh berlaku di mana, wow, hebatnya tokoh ini, mari kita carinya, mari kita menunjukkan hormat kepadanya. Memanglah starting menunjuk hormat. Tetapi bila sudah tujuh keturunan, barangkali sujud dan rukuk kepada makhluk yang sudah meninggal dunia. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sengaja mendiamkan. Allah Ta'ala sengaja melatih kita, kali ini kau akan kecewa.
cerita Zulkarnain di henten yang kedua seperti tak ada apa-apa berita, tak ada sebarang cerita. Sengaja aku buat begitu, seolah-olah Allah Ta'ala nak menyebut, aku sengaja buat begitu supaya kamu tidak menyembah Zulkarnain. Kalau henten pertama ada cerita, henten ketiga pun ada cerita, kejap lagi kamu cari kat mana kuburnya. Ya, lalu kamu memperlakukan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syarak. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim wa yundhir alladhina qalu takhadallahu walada. Allah memberi amaran daripada orang-orang soleh ini disembah. Kemudian kita belajar sesuatu juga di hentian yang kedua, iaitu laki yang ketiga, keikhlasan dalam perjuangan. Kita berada di zaman di mana semua tempat kita pergi, kita ada teknologi untuk beritahu satu dunia yang kita buat apa kat situ. Kita punya followers yang ramai, lalu bila kita buat live, tak adalah 10 orang tengok kan. Tetapi saya rasa mungkin kekadang 5,000 kalau kita influencer yang berpengaruh. Ingat, kalaulah influencer itu adalah pengaruh yang besar, nama disebut-sebut, orang tagging, orang sebut nama kita, maka Zulkarnain adalah influencer. Beliau popular, beliau sangat diperlukan oleh penduduk di merata tempat. Tetapi wahai influencer semua, kekadang ada waktu, ada lokasi, rahsiakanlah apa yang kamu buat. Jangan semua perkara nak diberitahu kepada satu dunia. Ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam gerak-geri amal kamu. Kalau semua yang kamu buat diberitahu kepada makhluk, apa lagi istimewa Tuhan Al-Khaliq dalam hidup kamu? Kalau semua benda diberitahu pada orang, apa lagi rasa manis pada bergantung dan bersandar kekuatan kepada Tuhan? Di mana lagi seronok nak lafaz Masya Allah la quwata illa billah. Jadi Zulkarnain, para ulama menyatakan beliau pergi hentian kedua dengan sikap saya tak nak bagi tahu sesiapa apa saya buat di hentian yang kedua. Saya tidak mahu ada sejarawan merakamkan apa yang maharaja akan buat di hentian yang kedua. Sejarawan tutup buku. Wartawan tak payah join. Akhbar, media, live FB, live IG, no. Tidak dibenarkan bila aku sampai di hentian yang kedua. I will do something. Aku akan buat sesuatu. Tetapi aku tak nak ada yang buat liputan. Subhanallah. Maknanya apa? Kerana Zulkarnain tidak mahu ada sebarang liputan, Allah tidak membuat liputan. Kerana Zulkarnain tidak mahu ada orang mengetahui apa-apa kecuali Allah, maka Allah sebut hanya kami tahu apa yang Zulkarnain buat di situ. Subhanallah. Kadzalik waqad ahatana bima ladayhi khubra. Allah menghormati Zulkarnain. Allah bangga dengan Zulkarnain. Hamba-Ku ini tidak mahu menceritakan kepada penduduk dunia sedangkan dia adalah maharaja yang setiap hari diarinya mesti diberitahu kepada penduduk dunia. Tetapi aku bangga dengan hamba ini. Ada satu lokasi beliau khususkan hanya kepada Tuhannya untuk mengetahui. Kerana dia mahu hanya Tuhannya mengetahui, maka Tuhannya tidak melaporkan apa-apa di dalam Al-Quran sebagai memelihara kesucian niat dan keikhlasannya. Subhanallah. Yang keempat, konsisten dalam prinsip. Kita tidak boleh sekejap adil dan kerana orang tertentu kita jadi zalim. Kita tidak boleh adil di tempat tertentu tetapi pada tempat tertentu yang lain kita tidak lagi menjadi adil. Kita didik anak kita supaya sebarang perbuatan kita didik anak kita sebarang perbuatan Zionis ya, bersikap brutal dan ragging dan bully penduduk Palestin mesti dimarahi. Tetapi sekolah ada bully, ada ragging, tidak pula kita mendidik anak-anak kita untuk bersuara.
Anak-anak marah Zionis buat begitu kepada Palestin. Tetapi buli kat sekolah, kita tak didik pula anak kita untuk adil menegakkan keadilan kepada mangsa buli. Jadi kita tidak boleh satu tempat kita adil, satu tempat kita tidak adil. Apa yang menarik perhatian saya di hentian yang kedua, ya benar, Allah memang tidak sebut apa Zulkarnain buat di situ, melainkan Allah sebut kadhalik pada ayat 91. Kadhalik maksudnya apa? Begitulah Zulkarnain. Dia tetap dengan keadilannya. Ini yang ditafsirkan para ulama pada makna kadhalik. Betapa signifikan, walaupun satu kalimah, ia menggambarkan kalau di hentian pertama Zulkarnain adil kepada penduduk di situ, tidak pukul rata, tidak generalize, mendengar terlebih dahulu baru membuat hukuman. Kadhalik maksudnya apa? Begitulah hentian kedua. Belum melaksanakan keadilan yang sama sebagaimana penduduk di barat, kali ini di penduduk di timur. Tidak mahu penduduk barat, kita perangi kezaliman, penduduk timur buat zalim, kita kata tak apalah, awak kumpulan saya, it's okay. Mana boleh macam tu? Tak boleh. Kumpulan dia buat salah, kita condemn, kita kritik, kita viral. Bila kumpulan kita buat salah, kita kata okay lah, senyap-senyap je, jangan, kita mengiyakan. Tak boleh begitu. Kalau Romawi buat salah, kita orang Parsi, kita condemn Romawi. Ya? Kalau orang Parsi sendiri buat salah, kita tak condemn. Orang Islam buat sendiri salah, kita tak condemn. Orang bukan Islam buat salah, kita condemn. So, dia tidak boleh, tidak konsisten. Jadi, bila Allah sebut kadhalik, artinya hamba Allah ini di timur ke di barat ke dia konsisten. Empire dia size S, sehinggalah empire-nya jadi saiz double XL, dia adalah dia. Tidak ada yang mengubah Zulkarnain. Kadhalik, prinsipnya tetap begitu, tegas. Dan dia tidak dipengaruhi oleh sesiapa. Follower seorang, follower 1 juta, tak ada apa yang mengubahnya. Popular, tak popular, tak ada apa yang mengubahnya. Dia hanya dengan Tuhannya sahaja, subhanallah. Dan itu yang keempat. Dan yang terakhir, ini adalah pandangan para ulama, walaupun Al-Quran dan Sunnah tidak menyebut, tetapi pandangan para ulama ini ada asasnya, di mana mereka menyatakan key yang kelima adalah kebajikan sebagai keutamaan kerajaan. Zulkarnain bila pergi ke hentian yang kedua, dapatlah difahami bahawasanya kalau dia pergi kepada penduduk yang mereka tak ada sebarang perlindungan dengan cahaya matahari, maka ini menunjukkan Zulkarnain pergi menyediakan perlindungan. Itu cara segelintir ulama memahami. Tidak semua perkara Allah nak sebut, nanti spoon feeding. So setengah para ulama beranggapan ini ruang untuk tadabbur, di mana kita mengeluarkan buah fikiran kita, di mana sudah pasti di sinilah berlakunya innama nut'imukum liwajhillah, aku datang kemari untuk beri kepada penduduk di sini kediaman yang melindungi mereka daripada terik cahaya matahari. Aku buat kerana Allah. That's why Allah tidak sebut untuk kita bangga-bangga dengan Zulkarnain. Allah tak sebut sebab Zulkarnain tak mahu ia disebut-sebut. Innama nut'imukum liwajhillah. Mungkin Zulkarnain bukan sekadar membina kediaman, rumah, menyediakan pakaian untuk melindungi mereka daripada cahaya matahari. Saya percaya orang seperti Zulkarnain mendidik rakyat di situ macam mana nak bina kediaman. Bukan spoon feeding, ya. Baiklah, kalau awak ada masalah rumah, saya binakan rumah untuk awak. Oh, awak ada masalah pakaian, baiklah, saya sediakan pakaian untuk awak. Dia melahirkan citizen, warga negara yang manja. Sikit-sikit government, sikit-sikit government. Tapi government yang bijaksana adalah, saya akan bagi awak bantuan. For the time being, awak terdesak perlukan pakaian sebab awak terdedah dengan cahaya matahari. Tetapi kami takkan datang kali kedua kemari. Dan kerana kami tahu kami takkan datang kali kedua, kami akan didik awak dengan kursus dan kemahiran. So, 3 hari 2 malam contohnya, ataupun tempoh tertentu, Zulkarnain menerusi pakar-pakar yang dibawa bersama, thumma atba'a sababan. Sababan juga adalah kepakaran dan keilmuan yang dibawa bersama. Okey, pakar A, Dr. A, Dr. B, Profesor A, Profesor B, didik rakyat di hentian kedua ini macam mana nak bina rumah. Didik rakyat di hentian kedua macam mana nak buat pakaian. Sehingga bukan mereka boleh makan untuk diri mereka sahaja, hasil kerjaya mereka itu nanti, hasil kebijaksanaan mereka itu nanti, mereka dapat memberikan makan minum kepada 7 keturunan.
ya, sebab kemahiran dan ilmu itu. Jadi subhanallah, inilah cerita bagaimana Zulkarnain mendahulukan ya kebajikan kepada penduduk di sini. Itu saja Ustaz Syafiq, subhanallah, mengenai kisah dihentian yang kedua. Wabarakallah. Masya-Allah ya Ustaz, banyak perkara yang kita belajar. Ada 5 perkara tadi Ustaz gariskan di situ yang perlu kita berikan perhatian, iaitu yang pertama, kembalikan ilmu itu kepada Allah. Okay. Dan kisah-kisah Al-Quran ini adalah kisah tauhid, di mana kita berpegang teguh, kita tahu itu semua adalah berkaitan keimanan kita. Okay. Yang ketiga, keikhlasan perjuangan. Hari ini kita berjuang mencari ilmu kan Ustaz, kita berjuang untuk mendapatkan rezeki sekalipun kan Ustaz, kita bekerja, semuanya ada keikhlasan. Okay. Dan yang keempat, iaitu konsisten prinsip di mana jua kita berada. Kan kita kekal di atas diri kita sendiri. Okay. Dan yang kelima, kebajikan jadi keutamaan. MasyaAllah, itu sangat penting Ustaz, dengan apa yang kita belajar ini. Semoga dapat memberi manfaat kepada kita semua Ustaz, insyaAllah. Dan ia dapat jadikan panduan. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. Moga dapat jumpa lagi untuk perkongsian selanjutnya menerusi rancangan tadabbur kita, insyaAllah Ustaz. Okay? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syafiq. Sama-sama Ustaz. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar yang terus ikuti kita di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Dan terus kekal bersama Radio IKIM sebab banyak lagi perkongsian selepas ini hanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala, kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Penjagaan warga tua di Malaysia lazimnya diletakkan di bawah penjagaan informal berbanding dalam institusi. Ia dilakukan atas dasar tanggungjawab, kasih sayang dan membalas budi. Dalam Islam, anak-anak dituntut untuk melayani ibu bapa, khususnya yang telah lanjut usia, dengan lemah lembut. Bagaimanapun, masyarakat dilihat kurang memberi tumpuan dan perhatian kepada kesejahteraan penjaga warga emas kerana ia dianggap sebagai isu kekeluargaan dan sensitif untuk dibincangkan. Hakikatnya, prospek penjaga bagi warga emas melangkaui skop tanggungjawab, hubungan kekeluargaan dan emosi kerana turut melibatkan aspek keupayaan, sistem sokongan dan kemampuan penjaga. Isu ini menjadi semakin penting kerana populasi warga tua semakin meningkat dan Malaysia perlu bersedia menjadi sebuah negara tua menjelang 2030. Bagi membincangkan isu ini, IKIM akan menganjurkan program muzakarah pakar hak dan tanggungjawab penjaga warga emas menurut perspektif Islam pada 14 Mac 2023. Kami mengalu-alukan penyertaan daripada wakil agensi kerajaan berkaitan, pengendali pusat kebajikan warga emas, persatuan dan ketua masyarakat setempat, ahli akademik, penyelidik, penjaga warga emas dan individu yang berminat untuk menyertai muzakarah pakar ini. Tempat adalah terhad. Layari laman web IKIM untuk maklumat lanjut. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Ha, dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik masa wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. 20 tiket untuk dimenangi pemenang bertuah di Radio IKIM. Sertai kuis konsert Saujana 25 menerusi slot aspirasi 10-1 bersama DJ Syafiq Saleh bermula 13 Februari ini. Teka lirik lagu Saujana dan menangi 2 tiket menyaksikan persembahan Saujana dengan penampilan khas Orkestra Tradisional Malaysia bersama Nazri Johani, Aula, Andika dan Ustaz Nabil di ZEP Kuala Lumpur pada 5 Mac 2023 jam 8.30 malam. Untuk pembelian secara online, layari laman web tiket rasmi konsert Saujana 25 di www.tiket2u.com.my. Kuantan 89.6. Inspirasi Inforia Islami. Syafiq temankan anda untuk aspirasi 101. Alhamdulillah, kita berada di hari ini hari Jumaat. Jom perbanyakkanlah kita ucap yang baik-baik sebaik-baiknya
Ucapan itu adalah dengan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jaga iman kita, Allah jaga ibadah kita, Allah jaga takwa kita. Ha, sebab itu pesan para asatizah, sebaik-baik insan adalah orang yang bertakwa. Untuk apa takwa tu? Takwa itulah yang digunakan sebagai sifat berhati-hati dan sentiasa merasakan pengawasan diri kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap perbuatan kita. Insya-Allah, nah, semoga ketakwaan kita sentiasa berada di aras yang tertinggi untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jom kita nak teruskan untuk bawakan kuis konsert Saujana 25, di mana hari ini hari terakhir dah. Kita nak bagi 2 tiket percuma lagi pada hari ini. Terus boleh hubungi kita sekarang, dan anda kalau yang dah menang boleh dapat sama-sama hadirkan diri menyaksikan konsert Saujana 25 di ZKL pada 5 Mac 2023. Ayo kita mulakan kuis konsert Saujana 25. Konsert Saujana 25 kini bersama anda. Hubungi kami sekarang di talian 03-6205-1500, 03-6205-1500. Jadi pemanggil terpantas sekarang.
Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin sebelum ini digelar Masjid Besi ialah sebuah masjid yang terletak di Presin 3, Putrajaya. Masjid ini yang mula dibina sejak April 2004 siap sepenuhnya pada Ogos 2009 dan dibuka pada hari Jumaat malam awal Ramadan 1430 Hijrah. Masjid ini dibina bagi menampung sekitar 24,000 penduduk dan pejabat kerajaan sekitar pusat bandar serta kawasan Presin 2, 3, 4 dan 18. Masjid ini yang mempunyai keluasan sekali ganda berbanding Masjid Putra yang terletak kira-kira 2.2 km ke utara menjadi mercu tanda baru Putrajaya. Masjid ini direka berdasarkan tiga konsep iaitu angin, sederhana dan telus. Kira-kira 6,000 tan keluli digunakan bagi pembinaan tersebut yang mewakili kira-kira 70% manakala selebihnya adalah konkrit. Masjid Besi mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Antaranya, tiada pemasangan kipas kekal ataupun alat penyaman udara di dalamnya. Sebaliknya, menggunakan gas penyejuk, gas district cooling atau GDC. Selain itu, masjid ini turut menggunakan seni bina jaringan wayar atau anyaman masyrabiah yang diimport dari Jerman dan China yang turut dipasang pada Stadium Santiago Bernabeu di Madrid dan Perpustakaan Negara Perancis yang terletak di Paris. Pintu gerbang masuk juga menggunakan konkrit bertertulang kaca ataupun GRC bagi mempertingkat integriti sesebuah struktur serta kaca hablur bagi menjadikan masjid kelihatan berwarna putih dari jauh. Dari arah kompleks kerajaan, perjalanan menuju ke masjid akan menyeberangi sebuah jejantas yang menghubungkan dataran Putrajaya ke kawasan masjid ini yang dikenali sebagai Qiblat Walk seluas 13,639 meter persegi. Jejantas ini dihiasi dengan kolam air seolah-olah berada di kawasan kota Istana Purba Al-Hamra. Hiasan dalamannya dilatari ukiran Asma'ul Husna menggunakan tulisan kaligrafi daripada jenis khat thulus. Pintu utama menuju ke ruang solat utama terukir ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Isra' ayat ke-80. Ini ditambah lagi dengan pembinaan dinding mihrab yang diperbuat daripada panel kaca setinggi kira-kira 13 meter juga diimport dari Jerman yang terukir dua baris ayat dari surah Al-Baqarah pada bahagian kanan dan surah Ibrahim di sebelah kiri. Uniknya, dinding mihrab ini tidak memantulkan kesan dari pancaran sebarang cahaya atau lampu menjadikan ukiran kaligrafi ayat suci berkenaan yang berwarna keemasan itu kelihatan jelas dan seolah-olah terapung di udara. Bahagian tepi bumbungnya sepanjang 40 kaki pula mampu mengelakkan jemaah yang bersolat di luar dewan solat utama terkena tempias hujan. Demi kehidupan yang perlu diteruskan, warga Palestin, Syria dan Yaman terus bertahan meskipun musim sejuk. Mereka hidup di dalam kemah yang serba nipis dan sumber bekalan makanan yang tidak kunjung tiba. Siapakah yang akan membantu mereka? Ayuh kita berikan sedikit kehangatan buat mereka di Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jomnyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Di Turki dan Syria mengakibatkan kehilangan beribu-ribu nyawa dan berbelas ribu orang dilaporkan cedera. Kemusnahan harta benda, bangunan dan kediaman yang rana. IKIM dan Muslim Care Malaysia menyeru orang ramai untuk menghulurkan sumbangan bagi mengurangi beban mangsa. Sumbangan boleh disalurkan kepada Muslim Care Malaysia Society melalui akaun Bank Islam Malaysia 1403-2010-093-666 dengan rujukan gempa bumi. InsyaAllah, setiap ringgit yang disedekahkan pasti memberi makna yang besar buat mereka. Semoga Allah SWT meluaskan rezeki dan mengurniakan ladang pahala buat anda yang sudi menyumbang. Anda anggota koperasi atau usahawan koperasi mahupun individu yang berminat untuk mendalami ilmu tentang tadbir urus koperasi dan perniagaan?
Jom sertai kursus di Institut Koperasi Malaysia, IKMA. Kami menyediakan pelbagai jenis kursus dan latihan khas untuk para koperator dan usahawan. Maklumat lanjut, layari www.ikma.edu.my atau ikuti kami di Facebook Institut Koperasi Malaysia. Institut Koperasi Malaysia, pencetus minda koperasi negara. Jabir Ibn Hayyan. Abu Musa Jabir Ibn Hayyan Ibn Abdullah Al-Kufi lahir pada tahun 722 Masihi di Tus, Iran dan meninggal dunia di Kufah sekitar tahun 815 Masihi. Sarjana-sarjana dunia mengiktiraf beliau sebagai bapa kimia. Ibn Hayyan yang bapanya seorang ahli farmasi menghabiskan hampir keseluruhan hidupnya di Kufah, Iraq, tempat beliau menjadikan kimia sebagai cabang ilmu sains yang bersistematik. Beliau banyak menghabiskan masanya di makmal untuk mengkaji dan menyempurnakan proses pemancaluapan, pencecairan, penghabluran, penyulingan, penulinan, pengamalgaman, pengoksidaan, penyejatan dan penurasan. Beliau juga menulis tentang kaedah penggabungan bahan kimia tanpa kehilangan ciri asalnya untuk membentuk kesatuan unsur yang amat halus untuk dapat dilihat oleh mata kasar. Teorinya itu kelihatan munasabah pada zaman kini, namun lebih 1250 tahun yang lalu, ia merupakan sesuatu yang luar biasa. Ibn Hayyan ternyata mendahului zamannya. Ibn Hayyan meningkatkan keupayaan eksperimen kimia secara pesat dengan menemui asid sulfurik, nitrik dan nitromuriatik yang kesemuanya kini penting dalam industri kimia. Al-Imam Muslim meriwayatkan bahwa ketika peristiwa perang Uhud, Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diserang oleh kaum musyrikin Quraisy hingga patah gigi manis dan luka wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat amat duka cita dan marah dengan kejadian itu. Lantas mereka berkata, "Ya Rasulullah, Tuhan doakanlah agar mereka dihukum Allah." Perkataan sahabat itu lantas dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku tidak diutus sebagai orang yang melaknati orang lain. Akan tetapi, aku diutus sebagai penyeru dan sebagai rahmat. Allahumma, berilah petunjuk kepada kaumku. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, "Pada satu ketika, aku bersama junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu baginda memakai selendang yang kasar tepi kainnya. Lalu datanglah seorang badui merentap dengan kuat selendang baginda sallallahu alaihi wasallam hingga berbekas rentapan itu kepada leher baginda, dek kerana kasarnya kain selendang." Kemudian badui itu berkata, "Ya Muhammad, pikulkanlah kepada dua untaku ini dari harta Allah yang ada padamu. Sesungguhnya apa yang akan kau berikan padaku itu bukan dari hartamu, juga bukan dari harta bapakmu." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diam. Kemudian baginda bersabda, "Adapun harta itu milik Allah dan aku adalah hambanya." Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyambung sabdanya, "Dan kamu wahai badui akan dihukum balas atas apa yang telah kamu lakukan kepadaku." Maka kata badui itu, "Tidak." Baginda lantas bertanya, "Mengapa tidak?" Jawab badui itu, "Karena engkau tidak membalas kejahatan dengan kejahatan." Mendengarkan jawaban badui itu, junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa, kemudian mengarahkan agar badui itu diberi bekalan. Seekor untanya dipikulkan gandum dan seekor lagi dipikulkan tamar. Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa wa Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Qadi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. Firman yang ayat ini sentiasa Radio IKIM ulang-ulangkan tentang yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat, ya.
begitu kedudukan-kedudukan yang begitu tinggi bagi orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu. Dan kita biasa mendengar Nabi membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon doa perlindungan dengan Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, min qalbin la yakhsha, min nafsin la tashba, min da'watin la yustajabu laha. Kita mendapati bahawa Nabi sangat menekankan bahawa ilmu yang bermanfaat, dan aku minta jauh ilmu yang tak bermanfaat. Maka sebab itulah para ulama dulu, mereka itu membuat disiplin ilmu untuk mencapai ilmu yang bermanfaat. Sebab kalaulah ilmu semata-mata itu kebanggaan dan kemegahan, maka kita biasa dengar juga yang menyatakan bahawa law kana al-ilm min duni tuqa syaraf lakana asyrafu khalqillah iblis. Kalaulah ilmu semata-mata bukan ilmu bermanfaat itu dianggap sebagai syarafun, kemuliaan, nescaya makhluk yang paling mulia di sisi Allah adalah iblis kerana ketinggian ilmunya. Tetapi apa yang iblis tiada? Iblis tiada ilmu nafi'. Iblis tidak ada disiplin ilmu, sehingga akhirnya manusia tunduk pada disiplin dan mereka jadi beradab. Dan mereka tahu bahawa nak mengupas sesuatu hukum mesti melalui proses disiplinnya. Bersama berkongsi info terkini, pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 101 IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio IKIM. Syukur kita nak teruskan untuk bawakan kuis konsert Saujana pada waktu ini. Hari terakhir hari ini, kita nak berikan dua lagi tiket percuma kepada pemanggil bertuah yang dapat jawab soalan-soalan kuis. Okey, dan kita beri hadiahnya untuk pergi menyaksikan konsert Saujana 25 di ZEP Kuala Lumpur pada 5 Mac 2023. Okey, jom kita tengok siapakah pemanggil bertuah kita. Okey, jom. Kita ada Puan Zahirah dari Kluang, Johor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Hari ni hari terakhir tahu kan untuk kuis konsert Saujana? Tahu. Kira bertuah ni tahu dapat hubungi kita terus jadi pemanggil bertuah yang terpantas. Apa perasaannya? Alhamdulillah. Saya cuba-cuba je tadi.
Tengok-tengok dapat. Eh, dok. Masya Allah. Okey, sebelum kita bagi soalannya, kita nak tahulah sikit ya, Puan Zahira. Kalau cakap tentang Saujana ni, siapakah nama-nama artis Saujana yang Puan Zahira kenal? Ha, bagi sikit nama. Yang saya kenal, Sufian Amrin dengan Dr. Izu. Wow, Dr. Izu, Sufian Amrin. Sufian Amrin macam mana kenal? Kenal sebab DJ. Kan, Allahuakbar. Itulah dia, Sufian Amrin. Ha, memang line up utama di dalam Saujana, termasuk Dr. Izu dan juga ramai lagi rakan-rakan lain ada di situ. Okey, dah sedia ke dengan soalannya? Tadi bukan soalan, tadi saya santai tanya-tanya je. Ha, dah sedia ke ni? InsyaAllah dah. Okey, saya akan bagi lirik lagu Saujana dan tajuknya teka betul atau salah. Boleh? Okey, boleh. Okey, lirik lagu Saujana berbunyi begini. Tiada apa yang dapat aku dambakan melainkan rahmat kasihmu yang maha esa. Tajuk lagu tersebut adalah Rahmat Kasihmu. Betul atau salah? InsyaAllah betul. Oh, macam begitu confident jawab soalan tersebut. Kenapa rasa betul tu? Sebab ada perkataan rahmat lah. Okey. Ada kan? Oh, betul lah. Rahmat kasihmu. Oh, okey, kita tengok apakah jawapannya. Wow, Masya Allah. Tahniah Puan Zahirah dari Keluang Johor yang dapat memenangi tiket untuk ke konsert Saujana 25. Dua tiket tau kita bagi ni. Ha, tahniah ya Puan. Alhamdulillah, terima kasih. Nak pergi dengan siapa tu? Dengan suami. InsyaAllah, semoga terhibur dan terisi dengan pengisian konsert itu nanti. Nah, okey? Tahniah Puan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Sama-sama. Itu dia kita dapat pemanggil yang terakhir untuk kuis konsert Saujana pada hari ini. Dan dah pun kita berikan dua tiket percuma untuk pemenangnya bagi menyaksikan konsert Saujana pada 5 Mac 2023 di ZEP Kuala Lumpur. Terima kasih kepada semua yang menghubungi kita lah. Tahniah kepada pemenang-pemenang yang dah pun dapat dua tiket percuma memenangi kuis konsert Saujana. Jom, teruskan kita berhibur bersama dengan lagu Saujana, Rahmat Kasihmu.